Program BCEC ini dimaksudkan untuk meregenerasi dari pengrajin perak yang ada di Kota Gede. Selain itu, juga diharapkan dari produk-produk yang dihasilkan dari pengrajin bisa diterima oleh pasar dengan baik. Karena tidak hanya program pengembangan desain, tetapi juga mereka mendapatkan program terkait dengan bisnis yang luar biasa dari Prasetya Mulia, terkait dengan pasar, terkait dengan manajemen keuangan, terkait dengan model bisnis, dan lain sebagainya. Jadi ke depan ini menjadi inovasi yang bagus dalam program-program Kementerian Perindustrian, khususnya dalam mengembangkan sentra-sentra IKM di berbagai wilayah di Nusantara. Nama saya Satya Brahmantia, saya menjadi coach di program Design Lab ini dari Kementerian Perindustrian, dari BCIC. Harapan saya sih sebenarnya acara ini bisa sustain ya. Jadi tiap desainer dan setiap IKM tidak hanya selesai di program ini saja, tapi setelah itu dia akan menjadi bisnis yang sustain. Menurut saya yang paling penting adalah regenerasinya para UKM ya, karena dengan adanya smart sentra seperti ini, terus ada aplikasi yang harus dikerjakan gitu, dibantu. Saya pikir bantuan aplikasi ini yang bisa melakukan yang anak-anak mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luffy, fashion designer. Dalam program Design Lab bersama Kementerian ini, impact yang saya dapatkan banyak sekali. Salah satunya berkolaborasi dengan IKM. Saya belajar tentang proses bagaimana membatik dari awal hingga akhir. Dari pelatihan-pelatihan yang diadakan di program ini juga banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tentang business plan, bagaimana merencanakan bisnis dari awal secara lengkap, baik accounting, SDM maupun pemasarannya.